Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mulyadi Ningrat. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang uji coba bensin sawit ya, yang skala demo plan, yaitu menghasilkan bensin yang kualitas tinggi. Jadi pemerintah kembali bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB itu melakukan uji coba pembuatan bensin dengan minyak sawit ya, yaitu bensa dengan skala demo plan. Jadi bensin sawit berkualitas tinggi ini akan menjadi parameter untuk penyusunan feasibility study atau FS ya, dan detail engineering decision atau DED. Untuk produksi bensa atau bensin sawit itu akan direncanakan berkapasitas 238,5 kiloliter ya. Itu perharinya, yang akan dibangun di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Palawan Provinsi Riau. Diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif, itu dirinya berkesempatan melihat langsung proses dari crude palm oil atau CPO itu menjadi bensin. Jadi ide ini sudah lama diinisiasi oleh Institut Teknologi Bandung yaitu Profesor Subagjo beserta teman-temannya, dan kemudian 2 tahun yang lalu didorong supaya bisa di scale up dari hasil skala laboratoriumnya seperti itu. Jadi dari skala pilot plannya ya, yang ada sekarang ini itu 1000 liter umumnya, umpan per hari ya, itu sudah bisa dihasilkan juga bahan bakar bensa atau bensin sawit yang pada saat katalisnya itu masih segar, bisa menghasilkan bahan bakar dengan reserve octane number atau RON 115. Bahan bakar yang berkualitas tinggi gitu kan, kata Bapak Arifin Tasrif ya. Oke, jadi produk bensa yang terbukti menghasilkan energi berkualitas tinggi itu sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi di mana masyarakat dunia sudah lebih peduli dengan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Oke, untuk itu ya, langkah yang dilakukan ini gitu kan untuk bensin sawit itu tinggal bagaimana kita melaksanakannya agar proyek ini memiliki nilai komersil yang kompetitif seperti itu. Oke, jadi dikatakan Pak Arifin ya, bensa merupakan salah satu jenis bahan bakar nabati atau BBN yang perlu terus didorong pengembangannya oleh pemerintah, yaitu untuk mencapai kemandirian energi dengan mengurangi impor baik bahan bakar minyak atau BBM maupun LPG yang terbukti membebani keuangan negara. Oke, jadi harus berusaha gitu ya untuk bisa mandiri di bidang-bidang yang menjadi kebutuhan bangsa. Seperti energi, itu kita mempunyai sumber energi yang beragam yang belum dimanfaatkan. Terus punya batu bara, sawit dari hasil perkebunan, terus untuk diupayakan dan ditingkatkan produksinya. Jadi kalau tidak ya, maka kan akan menjadi negara yang tergantung impor gitu ya. Apalagi sekarang LPG itu kan, untuk impor LPG aja kan berapa itu, berapa triliun gitu ya. Oke, jadi berapa banyak devisa yang harus kita keluarkan katanya seperti itu, dan berapa banyak biaya subsidi yang harus untuk dialokasikan seperti itu. Jadi inovasi untuk menciptakan produk-produk kreatif dengan penerapan teknologi itu tepat guna seperti bensa, bensin sawit ya, meskipun masih dalam skala pilot project, yaitu sangatlah penting. Karena dari inovasi ini itu akan didapat parameter-parameter seperti penting untuk menuju skala yang lebih besar agar dapat mengurangi impor BBM. Jadi saat ini ya, bensa atau bensin sawit masih tahap pilot project dan masih butuh perjuangan yang panjang untuk menuju tahap komersil. Jadi tetapi dari skala laboratorium, dari pilot plan, tentunya itu sudah bisa mengambil parameter-parameter penting bagaimana menuju ke arah skala produksi yang
komersil ya, seperti itu. Jadi kepada tim ITB ya, untuk terus semangat mempercepat proses-proses percobaan, dan kemudian juga kita bisa memikirkan gitu ya, kedepannya menjadi skala komersial yang memang bisa dimanfaatkan bukan hanya di dalam negeri, mudah-mudahan juga bisa diekspor ke luar negeri, seperti itu. Oke, itu semua harapan ya, mudah-mudahan terlaksana dan lancar gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.